Should be good to go. Yeah, that's good. Now for the others. Underground looks up Nuform shipments, then kills the subways. Maybe they're trying to stop Nuform from reaching the city, or... what? Misi gue kali ini, gue akan menyelesaikan misi tentang sabotase di rel kereta api, guys. Jadi di sini ada penjahat, guys, mensabotase. Gue akan membantu seorang pekerja di sana untuk menyelesaikan masalahnya dia, guys. Karena kelihatan dia kesulitan, guys. Oke, ini gue kesana dulu, guys. Gue kesana dulu, posisinya dia di sebelah mana. Gue berayun dulu. Ini gue menyelamatkan kota New York karena si Peter Parker lagi cuti, guys. Dia, guys. Oke, di sini, guys. Ya, seorang pekerja di sini, dia kebingungan di masalahnya di mana ya, guys, ya. Kenapa ini tidak berfungsi, guys? Oke, kayaknya karena ada apa gitu ya yang mengganggu pekerjaan dia nih. Oke, dan dia bilang ini ada yang mengganggu nih. Semua mesinnya tuh nggak jalan nih, mati. Jadi, Spider-Man tolonglah buat nyelesain misi gua. Oke. Nah, kira-kira misi apa nih ya? Oke, gue bilang, gue bantulah, slow. Oke. Di sini gue harus menuju ke tempat itu. Aduh, banyak orang yang lihat. Oke, gue harus naik ke atas lagi supaya gak banyak yang lihat. Oke, nanti mereka minta tanda tangan, minta foto, ntar misi gue telat ya, guys, ya. Oke. Jalan terus. Berayun terus, dari sini berayun terus. Ini lu kalau mencet kotak, wih, lu bisa loncat-loncat, bisa salto-salto, guys. Wis, bisa gaya-gaya lah pokoknya, guys. Wis, jago nih gue nih, guys. Baru jadi Spider-Man 3 hari nih, guys, ya. Oke, kira-kira di mana ini tempatnya, guys? Lumayan jauh juga dari tempat di dia, guys, ya. Orang sabut asik tuh. Kalau punya ahlak nih, guys, ya. Oke. Biasanya ini apa namanya, buronan-buronan yang waktu pertama lolos nih, mereka kabur. Mereka pengen mengganggu kedamaian, kenyamanan kota New York, guys. Tapi mereka nggak bisa karena sini ada Spider-Man Miles. Oke, guys. Oke. Terus berayun, guys, terus berayun sampai ke tempat tujuan, guys. Gila, ini berapa kilometer nih, guys, ya? Kalau misalnya gue pakai angkot, wih, jam berapa gue nyampe ke sana, guys? Kalau gue pakai motor, lumayan lebih cepat. Kalau gue pakai mobil, sayang gue nggak punya mobil nih, guys, ya. Oke, jadi gue harus berayun aja, dan ini lebih cepat lagi nih, guys. Aneh, guys, ya, Spider-Man gak punya mobil, ya. Seharusnya jadi Spider-Man tuh minimal ya Lamborghini lah. Ferrari adalah, apalagi kota New York, guys. Spider-Man-nya susah ya, guys, ya, di New York ini, guys, ya. Oke, seharusnya jadi Spider-Man tuh jadi orang kaya nih, guys. Oke, kira-kira tempatnya gak? Oke, sip. Nah, tempatnya di sini, guys. Kita lihat siapa yang menyabotase. Kita lihat, wah, ternyata di sini, guys, masalahnya, guys. Mati nih, guys, di sini, guys. Oke, kita cari dulu nih, guys, penyebabnya apa ya, guys, ya. Kita lihat ke bawah. Itu pencet R3 ya, guys, pencet analog dulu, tekan analog biasa kelihatan. Oke, kira-kira di mana? Oh, di bawah dia. Oke, itu di bawah. Gua harus masuk ke dalam. Bagaimana cara masuk ke dalam itu, guys? Oke, kita deketin aja atau gimana nih, guys? Coba hancurin. Aduh, salah sasaran nih, guys. Belum pro, guys. Aduh, salah lagi, guys. Oke. Oke. Apalagi bisa dilempar atau kita deketin aja, guys, ya. Saya jadi bingung di sini, guys. Oke. Guys.
Kita deketin aja kali guys ya. Kayaknya karena kabelnya itu masalahnya di dalam guys. Kita deketin, kita deketin. Oke guys, kita buka aja nih guys. Gak bisa. Oke, tarik. Dan ternyata guys, di dalam itu ada siapa guys? Wow. Main kau ya. Oke, jahat ini guys, yang sabotase. Kita kalahin dia dulu guys. Cepatnya kita kalahin. Oke, sudah selesai dilumpuhkan. Kita pergi. Oke. Sip. Oh, ternyata ini guys penyebabnya guys. Kita hancurkan guys. Oke. Selesai dan bisa guys. Jalan. Sip. Ini udah selesai nih bro ya. Kira-kira apa lagi nih bro? Gue harus nyesain apa? Oke. Ini ada kotak-kotak apa gitu. Oh, ini kayak senjata-senjata mereka nih guys. Ternyata alat-alat seperti ini guys ya. Oke, coba nanti gue periksa nih guys. Ini apa nih guys ya? Semacam kayak kekuatan. Ini bagus juga nih buat gue nih guys. Oke. Oke, laba-laba. Gue udah di laba-laba ya. Oke, gue ningkatin dulu. Oke. Kira-kira alatnya bagus kan? Oke, bisa ketahuan skill-skill. Oke, gue keluar dulu guys. Wah, ternyata di luar baik guys. Perfect time to try out those new holo drones. Pencet sesuai petunjuknya. Lu harus pencet yang tadi. Kekuatan yang tadi itu memberikan lu, yang tadi lu udah upgrade lah ya, kalau bisa dibilang. Lu pencet aja R1, terus lu arahin ke orang. Jadi itu tuh ternyata membantu lu mengeluarkan hologram guys. Oke, di sini membantu lu mengeluarkan hologram. Oke, nah di sini. Nah, sip. Itu ya guys ya, maksudnya tadi ya guys. Untuk makanya lu udah upgrade. Kalau misalnya lu nggak upgrade, lu nggak bakal bisa mendapatkan misi berikutnya. Oke, di sini kalahin lagi. Kita habisin dulu musuh-musuh di sini guys ya. Lumayan buat naik-naikin level adventure atau level expert, jadi bisa buat naikin level gua. Oke. Ini kenapa nih guys? Oke. Oke, kobo-kobo udah belajar. Bisa manfaatin di sini guys. Oke. Kalian mengganggu atau nyuruh kenyamanan kedamaian ini nggak bisa kalian ganggu selama masih ada gue nih guys. Oke, gue kalahin dulu guys. Di sini mereka sangat banyak guys ya, dan kekuatan-kekuatan mereka itu ya nggak ada apa-apanya lah. Dan di sini tantangan terbesar tuh bukan kalian kalian guys. Tantangan terbesar di sini adalah mencari kasus-kasus seperti yang gue bilang nih guys. Jadi untuk ngalahin ngalahin musuh-musuhnya itu nggak terlalu sulit nih guys ya. Oke, kita basmi dulu nih guys. Oke, set. Kita lihat lagi sebelah mana lagi ada mereka. Oh, saya ditembak guys ya. Tembak kira-kira dari sebelah mana saya ditembak itu ya. Oh, ternyata di sebelah sana kamu ya. Oke, dapatkan ini balasanku. Oke, lumpuhkan guys. Oke, nah kira-kira masih ada lagi nggak nih guys? Kita lihat lagi. Oke, nggak ada. Oke, nggak ada. Hey Mr. Davis, how are things looking now? Oke, sekarang kita kembali lagi. Kita ke tempat kereta nih guys ya. Tempat kereta nih guys. Does Roxxon ever use the subway to ship new form? Roxxon? The subway system is not free. Not free. This line got some updates with Roxxon. So they could be using it under the table. Okay, I'll follow up on it. So, you mentioned your brother. You got other family? I haven't seen them in a while. I had to make some changes. Like taking his job. I miss him. Especially my nephew. Jadi gua harus ke tempat kereta guys. Oke, okay. berayun lagi dan misi gua kali ini di sana ada yang menyabotase, jadi kereta itu nggak bakalan bisa jalan. Mereka kayak mengacak-acak posisinya sama penjahat ini. Jadi mereka tuh kayak apa ya, tempat itu tuh mereka kayak wah berantakin lah.
pada intinya. Jadi kereta itu nggak bisa jalan, jadi mereka beraksi itu di stasiun, bukan stasiun lah ya, pokoknya di salah satu salah satu tempat yang dimana kereta itu tuh mereka kayak mensabotasenya. Mensabotase itu artinya mereka kayak merusaknya lah ya, pengen merusakin kereta itu. Jadi kita harus kesana secepat mungkin, guys, supaya misi ini selesai. Oke, di sini gue pakai gaya-gaya tadi ya, guys ya, salto-saltoan. Di depan dari berayu nih gue ini. Oke. Di sini kira-kira berapa kilometer lagi nih gue harus kita. Nah, sip, di sini ternyata guys mereka. Oke. Jangan langsung turun, kita lihat tunjuknya lagi. Gue harus pancing mereka. Gue kenain dulu situ ya, jadi mereka tuh biar bingung. Ini apa nih ya? Set. Nah, bingung mereka nih. Oke, kita beraksi. Tarik. Satu lagi, guys. Kita tangkap lagi nih, guys. Main belakang dulu aja, takutnya mereka banyak banget di sini. Satu lagi kena, guys. Oke. Kira-kira ada berapa banyak orang di sini, guys, yang harus gua kalahin? Ternyata lumayan banyak guys mereka, guys. Oke. Lumayan banyak ternyata mereka mensabotase kereta api ini. Mereka diacak-acak kereta api, pantas gak bisa jalan nih guys ya. Makanya orang numpuk di stasiun kereta nih gara-gara mereka ternyata, guys. Oke. Di sini kita kalahin dulu nih, guys. Oke. Ini. You're trying to intercept new form. Am I close? Ini banyak nih kalian ya. Gua nggak bakalan lari. Gua pasang. Tantangin kan sesuatu. Oke. Yo sip guys. Oke, guys. Sip. Oke. Itu combo tadi bulat ya, bulat sama X baru lu bisa kotak. Ya, bulat X kotak. Jadi bulat itu untuk menghindar, X itu untuk loncat, kotak itu untuk kayak tampol-tampolin dia gitu atau pendangin dia gitu ya. Oke, itu tadi R1 ya, guys ya. Barang-barang. Oke. Di sini kira-kira yang masih ada di sini. Ada mereka, ternyata mereka belum habis nih guys. Kalau mereka belum habis, gue gak kalian bisa guys untuk nyelesain misi ini guys. Jadi harus kalahin mereka dulu. Oke. Kita lihat lagi nih guys. Oke. Masih ada lagi kah? Ternyata udah gak ada guys. Oke. Langkah pertama yang gue harus pergi adalah gue ke dalam gedung ini dulu. Sup. Apakah di sini masih ada musuh lagi? Di sini tidak ada musuh lagi. Oke. Langkah pertama gue harus lihat ini posisi-posisi untuk memperbaikinya di sebelah mana aja. Oke, coba kita lihat dulu. Ini mereka sabotase nih sini. Oke. Oh, ternyata di situ ada 1, 2, dan yang harus petunjuk-petunjuk yang gua harus ituin ya. Oke. Sip, yang pertama gua yang di atas dulu kali ya guys ya. Gua turunin dia dulu ke bawah. Karena itu puzzle, ibaratnya puzzle ya. Itu yang pertama kali. Yang pertama kali gua harus turunin. Ah, di sini guys. Gua harus tekan. Dia turun. Oke, itu diikat. Diikat guys, supaya dia nggak narik lagi ke atas guys. Oke, satu udah jalan. Satu udah turun. Berikutnya yang di tengah ini guys. Yang di tengah gua atur dulu posisinya.
Oke, yang di tengah gua atur dulu posisinya, guys. Gua tarik dulu. Set. Masih belum, guys. Gua tarik lagi posisinya ke sebelah sini. Oke. Gua tarik lagi ke depan karena nanti yang rel itu untuk narik kereta yang satunya ya. Ini gua tarik dulu ke depan nih, guys. Oke, hey, mau kemana, guys? Mau kemana? Ayo, ayo, salah saya. Balik lagi, guys. Balik lagi. Oke. Di sini kayak orang bingung gua nih, guys ya. Lagi. Oke, nah, ini satu kereta ini masih belum bisa ditarik nih, guys. Ini gua ngapain nih jalan-jalan ke sini, guys ya? Okay. Belum bisa. Gua harus tarik lagi yang tadi, guys. Oke, gua harus tarik lagi yang tadi. Nah, di sini gua tarik lagi, guys ya. Gua tarik. Set, kotak, harus kotak penuh. Guys, ternyata tenaga gua habis, guys. Pulang lagi. Nice, bisa. Waduh, tabrak gua. Gua Spiderman. Yes. Oke. Sekarang kereta yang satunya lagi, guys. Ini agak susah nih, guys. Kalau misalnya lu pemula, lu nggak tahu misinya di sini. Waduh, itu agak lama ya, guys ya. Ini karena gua udah gua nyelesain udah misi ini duluan, jadi gua tahu nih, guys, posisinya, guys ya. Jadi di sini gua cuman bikin konten buat lu aja, guys. Oke. Jadi juga nih, guys. Sekarang kita ubah posisinya, guys. Posisinya jangan kayak gini. Kita tarik, guys. Guys. Oke, selesai posisinya. Sekarang permasalahan berikutnya, bagaimana cara gua menjalankannya? Oke. Kan udah siap, udah jadi. Nah, gua harus ke sini. Gua harus benerin dulu nih. Oke, tekan dulu. Set. Nah, petunjuk berikutnya ini. Dulu. Oke, arus listriknya udah ada. Sekarang gua harus arahkan kursornya gua ke sini dan gua harus arahkan abis itu kursornya ke atas. Nah, ke atas, bukan ke situ, guys. Ke atasnya, guys. Oke, nah ini, guys. Baru keretanya bisa jalan. Oke, keretanya jalan. Dan misi gua kali di kereta ini sesuai dengan permintaan kalian itu selesai juga, guys. Oke, thank you banget udah mampir, komen, like, dan subscribe tentunya, guys ya. Oke, misi gua di kereta selesai dan sampai jumpa di misi-misi selanjutnya, guys. Thank you. Wait a second. I got a little...